Kisah kali ini menceritakan sejarah Syekh Khatib As-Sambasi, pendiri Tarekat Qadiriyah Wan Nahdlatiyah. Syekh Ahmad Khatib Sambas memiliki nama lengkap Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar As-Sambasi Al-Jabr. Beliau merupakan pendiri Tarekat Qadiriyah dan Nahdlatiyah atau TQN, Tarekat Qadiriyah Nahdlatiyah. Ahmad Khatib As-Sambasi dilahirkan di daerah Kampung Dagang, Sambas, Kalimantan Barat pada bulan Sofar 1217 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1803 Masehi, dari seorang ayah bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Ahmad Khatib terlahir dari sebuah keluarga rantau dari Kampung Sange. Pada masa-masa tersebut, tradisi merantau memang masih menjadi bagian dari cara hidup masyarakat di Kalimantan Barat. Sebagai sebuah daerah yang dibangun oleh Raja Tengah, keturunan dari Raja Brunei Darussalam, pada tahun 1620 Masehi dan menempatkan diri sebagai sebuah kerajaan 10 tahun kemudian. Maka wilayah Sambas adalah daerah yang telah memiliki ciri-ciri kemusliman khusus sejak Raden Sulaiman yang bergelar Muhammad Safiuddin dinobatkan sebagai Sultan Sambas pertama. Pada waktu itu, rakyat Sambas hidup dari garis agraris dan nelayan hingga ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Muhammad Ali Safiuddin 1815 sampai 1828 Masehi dengan pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1819 Masehi. Perjanjian ini membentuk sebuah pola baru bagi masyarakat Sambas, yakni perdagangan maritim. Dalam suasana demikianlah Ahmad Khatib As-Sambasi menjalani masa-masa kecil dan masa remajanya, di mana sejak kecil Ahmad Khatib Sambas diasuh oleh pamannya yang terkenal sangat alim dan warok di wilayah tersebut. Ahmad Khatib Sambas menghabiskan masa belajarnya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ia berguru dari satu guru ke guru lainnya di wilayah Kesultanan Sambas. Salah satu gurunya yang terkenal di wilayah tersebut adalah Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami' Kesultanan Sambas. Buku Tarekat Qadiriyah Nahdlatiyah tentang Studi Etnografi Tarekat Sufi Indonesia. Syekh Ahmad Khatib Sambas lahir pada tahun 1217 Hijriah atau 1802 Masehi di Sambas, Kalimantan Barat. Syekh Ahmad Khatib Sambas kecil mendapatkan pendidikan agama dari pamannya yang merupakan tokoh agama di Kesultanan Sambas pada waktu itu. Sejak kanak-kanak, Syekh Ahmad Khatib Sambas terkenal sebagai santri cerdas dan memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan teman-teman sebayanya. Pada suatu ketika, saat Syekh Ahmad Khatib Sambas kecil menemani pamannya mengambil air wudhu untuk sholat tahajud, lalu pamannya membuka songkok putih dari kepalanya dan meletakkan di ujung kayu yang terletak di pemandian. Ketika pamannya sedang tertunduk mengambil air wudhu, tiba-tiba Syekh Ahmad Khatib Sambas melihat songkok putih pamannya melayang terbang, sedangkan pohon-pohon kayu di sekitarnya seolah sujud. Pamannya yang warok itu paham bahwa pada saat itu terjadi peristiwa Lailatul Qadar. Pamannya berdoa agar keponakannya ini dijadikan Allah sebagai walinya. Sejak saat itu, tabiat Syekh Ahmad Khatib Sambas banyak menempatkan keistimewaannya sebagaimana layaknya seorang wali. Saat Syekh Ahmad Khatib Sambas menginjakkan usia dewasa, usia Syekh Ahmad Khatib Sambas saat itu
menginjak 19 tahun, Syekh Ahmad Khatib Sambas pergi berhaji bersama ayahnya. Setelah melaksanakan ibadah haji, Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak turut pulang bersama ayahnya. Ia memilih bermukim untuk melanjutkan pendidikan agamanya. Sejak saat itu juga Syekh Ahmad Khatib Sambas menetap di Mekah. Hingga akhir hayatnya, Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal pada tahun 1872 Masehi. Saat mulai menempuh pembelajaran di Mekah, Syekh Ahmad Khatib Sambas sempat diragukan ilmunya, sebagaimana dituliskan dalam buku Torekot Qadiriyah Nahdlatiyah, Study Ethnography Torekot Sufi Indonesia. Suatu hari, ia pergi ke Masjidil Haram di sekitar halaqo ulama-ulama besar bangsa Arab yang sedang mengajar. Ulama-ulama itu memintanya pergi meninggalkan halaqo mereka karena menurut mereka Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak akan sanggup mengikuti pelajaran tersebut. Peristiwa tersebut diketahui oleh Syekh Dawud Ibnu Abdullah Al-Fatani. Menurut firasatnya, Syekh Ahmad Khatib Sambas akan menjadi orang besar di kemudian hari. Lalu ia pun memanggil pemuda yang tengah bersedih itu dan membawanya tinggal di rumahnya dan diberikan pendidikan secara intensif. Keputusan itu tidak pernah disesali Syekh Dawud Ibnu Abdullah Al-Fatani karena terbukti ilmu yang dipelajarinya menghabiskan waktu 30 tahun, namun hanya diselesaikan Ahmad Khatib Sambas dalam waktu 3 tahun. Syekh Dawud Al-Fatani berpandangan bahwa muridnya ini telah layak mempelajari ilmu-ilmu kesufian. Maka Syekh Dawud Al-Fatani merekomendasikan muridnya itu untuk mendapatkan baiat kepada Syekh Syam Ad-Din. Dari seluruh murid Syekh Syam Ad-Din, Ahmad Khatib Sambas mendapatkan derajat yang tinggi, sehingga ketika gurunya meninggal, tempatnya digantikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Sejak saat itu Ahmad Khatib Sambas telah dilantik menjadi Syekh Mursyid Kamil Al-Mukammil dalam lingkungan Torekot Qadiriyah. Syekh Syam Ad-Din atau Syamsuddin sangat mempengaruhi kehidupan Syekh Ahmad Khatib. Guru-gurunya yang lain adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Mursyid Torekot Samaniyah, Syekh Bisri Al-Jabbarti, Sayyid Ahmad Al-Marzuki, Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Mirghani, dan Utsman Ibn Hasan Al-Dimyati. Karya satu-satunya adalah kitab Fathul Arifin yang digunakan sampai sekarang. Di dalam kitab ini berisi tentang pelaksanaan zikir dalam Torekot Qadiriyah dan Nahdlatiyah. Penyebaran Torekot ini dibantu oleh tersebar luasnya kitab karangan itu. Banyak murid-muridnya yang berasal dari Indonesia juga. Seperti diketahui, Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak menyebarkan Torekot Qadiriyah dan Nahdlatiyah ke Indonesia sendiri, melainkan penyebaran Torekot Qadiriyah dan Nahdlatiyah disebarluaskan oleh murid-murid dari Nusantara yang belajar kepadanya. Semasa hidupnya, Syekh Ahmad Khatib Sambas mengangkat banyak wakil, namun posisi pewaris utamanya setelah beliau meninggal dipegang oleh Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Syekh Ahmad Khatib Sambas menetap di Mekah dan menikah dengan seorang wanita Arab berketurunan Melayu. Dari pernikahannya ini dikaruniai 3 orang putra dan putri, yakni Yahya, Siti Khadijah, dan Abdul Ghaffar. Dari 3 orang anak, Syekh Ahmad Khatib Sambas ini kemudian mempunyai keturunan yang beranak cucu, hingga di antaranya keturunan itu sekarang banyak tinggal di Singkawang, Kalimantan Barat. Ahmad Khatib Sambas sendiri memutuskan untuk menetap di Mekah sampai wafat pada tahun 1875 Masehi. Tentang penyelewengan sejarah oleh kaum orientalis, sebagian besar penulis Eropa membuat catatan yang salah atau penyelewengan sejarah.
Ketika mereka menyatakan bahwa sebagian besar ulama Indonesia bermusuhan dengan pengikut sufi atau pengikut tarekat. Hal ini dilakukan karena adanya politik divide et impera atau politik pecah belah, agar kepentingan kekuasaan Belanda tidak terganggu oleh para ulama yang notabene adalah tokoh penggerak pergerakan masyarakat melawan penjajahan Belanda. Dari sini ada hal terpenting yang perlu ditekankan, bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah sebagai seorang ulama dalam arti intelektual, yang juga sebagai seorang sufi dalam arti pemuka tarekat, serta seorang pemimpin umat yang memiliki banyak sekali murid di Nusantara. Hal ini dikarenakan perkumpulan tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang didirikannya telah menarik perhatian sebagian besar masyarakat muslim Indonesia, khususnya di wilayah Madura, Banten, dan Jawa, serta tersebar luas hingga ke Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Perlawanan yang dilakukan oleh suku Sasak atau pengikut tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang dipimpin oleh Guru Bangkut juga merupakan bukti yang melengkapi pemberontakan petani Banten, bahwa perlawanan terhadap pemerintahan Belanda juga dipicu oleh keikutsertaan mereka pada perkumpulan tarekat yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas ini. Tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah mempunyai peranan penting dalam kehidupan muslim Indonesia, terutama dalam membantu membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bukan semata karena Syekh Ahmad Khatib Sambas sebagai pendiri adalah orang dari Nusantara, tetapi bahwa para pengikut kedua tarekat ini adalah para pejuang yang dengan gigih senantiasa mengobarkan perlawanan terhadap imperialisme Belanda dan terus berjuang melalui gerakan sosial keagamaan dan institusi pendidikan setelah kemerdekaan. Ajaran Syekh Khatib Sambas hingga saat ini dapat dikenali dari karya Fathul Arifin yang merupakan notulensi dari ceramah-ceramahnya yang ditulis oleh salah seorang muridnya, Muhammad Ismail bin Abdul Rahim. Notulensi ini dibukukan di Mekah pada tahun 1295 Hijriah. Kitab ini memuat tentang tata cara bai'at, talqin, zikir, muqarrabah, dan silsilah tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Buku ini hingga saat ini masih dijadikan pegangan oleh para mursyid dan pengikut tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah untuk melaksanakan prosesi-prosesi peribadahan khusus mereka. Dengan demikian, maka tentu saja nama Syekh Ahmad Khatib Sambas selalu dikenang dan dipanjatkan dalam setiap doa dan munajah para pengikut tarekat ini. Walaupun Syekh Ahmad Khatib Sambas termasyhur sebagai seorang tokoh sufi, namun ia juga menghasilkan karya dalam bidang ilmu fikih yang berupa manuskrip Risalah Jum'ah. Kandungan manuskrip ini membicarakan masalah seputar Jum'ah, juga membahas mengenai hukum penyembelihan secara Islam. Pada bagian akhir naskah manuskrip terdapat pula suatu nasihat panjang. Manuskrip ini ditutup dengan beberapa amalan wirid selain amalan tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Karya lain juga berupa manuskrip membicarakan tentang fikih, mulai thaharah, sholat, dan penyelenggaraan jenazah, ditemukan di Kampung Mendala, Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat pada awal 6 Syawal 1422 Hijriah atau 20 Desember 2001. Karya ini merupakan manuskrip tanpa tahun, hanya terdapat penyalinan dinyatakan yang menyatakan disalin pada hari Kamis 11 Muharram 1281. Sedangkan mengenai masa hidupnya, sekurang-kurangnya terdapat dua buah kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh orang Arab, menceritakan kisah ulama-ulama Mekah. Kitab yang pertama, Syiar wa Tarajim, karya Umar Abdul Jabbar. Kitab kedua, Al-Mukhtasyar min Kitab Nashrin Naur wa Zahar, karya Abdullah Mirdad.
Abdul Khair yang diringkas oleh Muhammad Said Al-Amudi dan Ahmad Hambali. Ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah memiliki ajaran yang diyakini kebenarannya, terutama dalam hal-hal kesufian. Beberapa ajaran yang merupakan pandangan para pengikut Tarekat ini bertalian dengan masalah Tarekat atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode tersebut diyakini paling efektif dan efisien karena ajaran dalam Tarekat ini semuanya didasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadis, dan perkataan para ulama arifin dari kalangan Salafus Shalihin. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah mempunyai peranan penting dalam kehidupan Muslim Indonesia, dan yang sangat penting adalah membantu dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bukan karena Syekh Ahmad Khatib Sambas sebagai pendiri orang lokal Indonesia, tetapi para pengikut kedua Tarekat ini berjuang dengan gigih terhadap imperialisme Belanda dan terus berjuang melalui gerakan sosial keagamaan dan institusi pendidikan setelah kemerdekaan. Sejarah Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsabandiyah mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan masyarakat Indonesia. Tarekat ini merupakan salah satu keunikan masyarakat Muslim Indonesia. Bukan karena alasan yang dijelaskan di atas, tetapi praktek-praktek Tarekat ini menghiasi kepercayaan dan budaya masyarakat Indonesia. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah secara substansial merupakan aktualisasi seluruh ajaran Islam atau Islam Kaffah dalam segala aspek kehidupan. Tujuan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah adalah tujuan Islam itu sendiri. Menurut sumber utamanya, Al-Quran, Islam sebagai agama diturunkan untuk membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan keselamatan yang bermuara pada kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, atau hasanah fid dunya dan hasanah fil akhir. Pandangan filosofi Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah mengenai hubungan kemasyarakatan baik dengan sesama muslim maupun dengan yang bukan muslim dapat dilihat dalam bagian uraian tanbih berikut. Pertama, terhadap orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita menghormati. Begitulah seharusnya hidup rukun saling menghargai. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau-kalau kita terkena firman-Nya adzabun alim, yang artinya duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia hingga akhir. Yang ketiga, terhadap orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah menghina atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus bersikap belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Yang keempat, terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan mencerminkan bahwa kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Umar Abdul Jabbar menyebut bulan Shawwal 1217 Hijriah kira-kira bersamaan dengan 1802 Masehi sebagai tanggal lahirnya. Demikian pun Muhammad Said Al-Mahmudi. Namun mengenai tahun wafatnya di Mekah, terdapat perbedaan antara Abdullah Mirdad Abdul Khair menyebutnya bahwa Syekh Ahmad Khatib wafat tahun 1280 Hijriah atau kira-kira bersamaan dengan 1863 Masehi. Tetapi menurut Umar Abdul Jabbar pada tahun 1289 Hijriah atau kira-kira 1872 Masehi.
tahun wafat 1280 Hijriah yang disebut oleh Abdul Mirdad Abul Khair sudah pasti ditolak karena berdasarkan sebuah manuskrip Fathul Arifin menyebutkan bahwa Muhammad Sa'ad bin Muhammad Tahsin Al-Banjari mengambil toreko berbaiat dari gurunya Syekh Ahmad Khatib sedang berada di Mekah menjalani khalwat. Manuskrip ini menyebutkan bahwa baiat ini terjadi pada hari Rabu ke-7 bulan Dzulhijjah tahun 1286 Hijriah. Jadi berarti pada tanggal 7 Dzulhijjah 1286 Hijriah Syekh Ahmad Khatib Sambas masih hidup. Oleh karena itu tanggal wafat Syekh Ahmad Khatib Sambas yang wafat tahun 1289 Hijriah yang disebut oleh umat Abdul Jabbar lebih mendekati kebenaran. Artinya wafatnya Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi adalah tahun 1875 Masehi.